Ini dia kawan, balado cumi udang basah. Rasanya enak, lezat, bikin nambah makan kawanku. Kuahnya saja enak banget ya. Ayo kawanku, bagaimana cara bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo disimak saja videonya. Halo, selamat siang semuanya sahabatku yang dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Kembali lagi bersama dengan Ibu Emi Bertumpul ya. Di video kali ini kawan, saya mau masak dulu cumi setengah kilo dan udang seperempat ya. Ini mau saya campur aja masaknya ya. Dan di sini ada bumbu-bumbunya. Di sini ada cabai merah 20, cabai rawitnya ada 6 biji dan juga aku punya jahe sedikit ya. Setengah jempol gitu lah ya, setengah ruas jempol ya, dan 3 siung bawang putih, dan ini ada 7 siung bawang merahnya, dan 1 tomat laos, dan juga serai, dan daun salam 3 biji. Yang jelas juga pakai bumbu-bumbu penyedap ya, 1 bungkus Royco, dan juga setengah sendok ada gulanya ya. Oke sahabatku, ini nanti tujuannya mau disambal basah aja ya, di belado basah aja ya. Oke kawan, ini saya blender dulu, berhubung karena sudah siang, saya blender aja ya. Dan juga nanti kita pakai kecap ya kawan ya. Oke, kita isi dengan air supaya lebih mudah kita blender kawan ya. Jangan, aku tidak pakai minyak ya, karena kebanyakan minyak nanti ya kawan ya. Oke, ayo kita blender dulu kawanku. Ini minyak sudah saya panasin ya kawan ya. Kita masukin bumbu yang kita halusin ya. Daun salam, serai, dan juga laosnya. Langsung masukin gulanya ya. Juga kita masukin Royconya 1 bungkus ya. Langsung semua kita masukin ya. Ini garamnya segini ya, sesendok kecil ini ya. Ini takarannya ini. Dan juga sedikit di ujung sendok ya, micinnya. Itu kalau micin itu boleh pakai boleh enggak ya, saya sukanya ya. Tumis dulu. Juga bubuk lada seujung sendok kawannya. Tumbarnya juga, tumbar halus ya, seujung sendok juga kawan. Masak bumbu yang lengkap.
bubuk merica seujung sendok dan juga bubuk tumbar seujung sendok kawan. Juga micinnya seujung sendok. Yang ini kita masukin langsung cumi dan udangnya ya. Jadi nanti namanya ini balado cumi basah ya. Balado cumi basah. Masukin airnya lagi. Kita tunggu sampai masak kawan. Ini dia balado cumi udang kita sudah masak ya kawan ya. Ayo kita angkat. Oh ya, buat sahabatku yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir ini, terima kasih banyak ya. Dan jika suka mohon dukungannya ya kawan ya. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe ya. Dan juga di share. Oke kawanku yang lama sama pun yang baru ketemu ya, silakan mencoba resep Bunda Emi ya. Oke, kita patenin dan juga kita pindahin. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.